Jalanan dimulai ketika kami sedang mencari makan di kedai-kedai yang berada di pinggir jalan. Pas sengaja saya menemui dua orang gadis kecil yang sedang berjualan keripik singkong di pinggir jalan dengan menembus derasnya air hujan. Kedua gadis tersebut berlari mencari tempat berteduh sambil membawa keranjang dagangan yang berisikan keripik singkong. Terlebih lagi satu gadis kecil yang masih di bawah umur terlihat basah kuyup kedinginan menahan dinginnya air hujan. Kedua gadis tersebut berteduh di tempat yang sama, di mana kami berteduh di depan toko bangunan yang waktu itu kebetulan sedang tutup. Dengan penuh rasa kasihan, saya langsung menyambangi kedua gadis itu sambil menanyakan identitas mereka. Kondisi anakku juga lagi dirawat di RS, tapi aku gak tega ngeliat adeknya ini. Kamu tuh jalan ini ya, main baru pakai jaket ya nak. Ini ikut kakaknya jualan keripik singkong. Aku mau borong aja semuanya biar nanti mbaknya bisa bawa adeknya pulang ya. Semoga saja dengan adanya video ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua. Betapa pentingnya rasa syukur itu terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebesar apapun rezeki yang kita peroleh, kita patut untuk bersyukur. Marilah menebar kebaikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Buatlah beban mereka terasa ringan dengan memberikan sedikit rezeki yang kita punya untuk mereka yang sangat membutuhkan.